my channel. Jadi jumpa lagi sama aku Erna, dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat mengecek salah satu pantai yang paling terkenal di dunia, yaitu Pantai Kuta. Oke guys, jadi sekarang aku lagi mau jalan menuju ke Pantai Kuta. Jadi kalian keep on watching dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel. Oke? Oke guys, sekarang aku udah sampai di Pantai Kuta. Dan ternyata benar pantainya itu udah buka. Sampai juga di Kuta Beach. Jadi ternyata Kuta Beach itu benar-benar buka. Soalnya kan aku lihat infonya itu dari Info dan Pasar, dan juga ada beberapa teman aku yang bilang Kuta Beach itu udah buka. Makanya aku cek sendiri dan ternyata benar guys. Dan di sini tuh banyak banget orang deh, kalian bisa lihat. Jadi banyak orang yang sekedar duduk-duduk, ada juga sih orang yang surfing, lagi nunggu sunset. Jadi kebanyakan yang datang pasti pemandangan kita dengan duduk-duduk santai di pinggir pantai. Terus ada juga beberapa orang yang main voli pantai. Turis-turis sudah selesai surfing, dan ada juga di laut masih pada surfing. Jadi akhirnya setelah beberapa bulan Pantai Kuta ini dibuka untuk umum. Jadi buat kalian yang pengen mengunjungi Bali, kalian bisa ke Kuta Beach karena udah buka untuk umum. Oke guys, jadi sekarang aku bakal jalan di sepanjang Kuta Beach ini. Jadi kalian bisa lihat di pantai ini banyak banget orang. Mungkin karena baru buka ya, jadi aku bakal tunjukin ke kalian. Jadi kalian keep on watching ya.
ampun, hari ini sunsetnya bagus banget di Kuta Beach. Orange. Ya, walaupun udah banyak turis asing yang datang, rata-rata yang datang ke sini ini sekarang adalah warga lokal alias warga Bali yang tinggal di Bali. Tapi gue sangat senang banget, yeay, akhirnya kita bisa ke pantai dan menikmati sunset di Kuta Bali. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel aku ya. Bye bye.